Swastiastu. Seperti yang kita lihat ya, sekarang kita lagi di mana? Jangan anggap kita lagi di Bali, karena bagi kita ke Bali itu suatu impian yang susah digapai, butuh perjuangan gitu. Nah, sekarang itu kita lagi di Cimohai. Cimohai itu tempat tinggalnya anak-anak gaul Vaikuntaloka. Saya Ardinora Ayunda. Nah, di sini saya akan membagi tips-tips kepada kalian yang ngerayain Shivaratri di luar kota Bali. Agak miris sih memang. Kota. Enggak kota, maaf ya kameramen, enggak kota, provinsi Bali. Agak miris sih sebenarnya yang melancong dan menetap di luar provinsi Bali. Tapi itulah tantangannya. Itu yang pertama, kita puasa. Buat nahan nafsu, buat nahan, yang pasti nahan lapar lah. Udah nahan lapar, nahan emosi. Terus yang kedua, kita tuh gak boleh ngomong kasar. Gak boleh ngomong kasar. Apalagi tuh buat para gamers, kan biasanya kalah dikit sensor. Sekarang gini aja, kalau lagi Shivaratri, kalau lagi marah bilang aja kelinci loh. Nah, lebih baik kan. Yang ketiga itu, bagi kita nih cewek-cewek tukang gosip, jangan suka ngomongin orang. Nanti kalau ngomongin orang akan dapat karmanya. Tahu gak ya, kan kemarin si Sinda bawa mobil, terus dia nampak cicak loh. Jangan ngomongin orang. Terus yang keempat, nah bagi anak sekolahan nih, kan yang pasti kayak kita yang tinggal di luar provinsi Bali tidak mengenal namanya libur. Jadi otomatis keesokan harinya itu sekolah. Nah bagi yang berjaga malam, bro ngapain bro? Lagi baca nih bro. Tapi gimana ya? Besok sekolah, tapi mau jaga deh. Jadi bingung nih mau ikutin yang mana ini. Kalau ikut jaga deh, bisa ngantuk di sekolah. Ya udah bro, kalau gak kuat, ya udah, gak usah dipaksain. Yakin? Ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kuat sih, kan bisa tuh diisi dengan meditasi. Bisa dong kita dapat nilai positifnya di mana kalau kita meditasi, apalagi dengan hati yang ikhlas, bakal bisa lebih dekat dengan Sang Hyang Widiwasa. Coba. Tahu kan? Bro, lagi ngapain, bro? Masa enggak tahu? Nonton Mahabharata gitu. Coba lihat tuh. Dia tuh Bimanya lagi ngapain. Mana Bima? Itu tuh Bima tuh. Oh iya iya iya. Ya Tuhan, kenapa aku berantem banget tuh Tuhan? Aku enggak bisa gini-gini terus. Aku enggak bisa cowok-cowok makin deketin aku ya Tuhan. Tolong. Nah, sekian tips-tips yang bisa kita berikan dari taruna-taruni Vaikuntaloka. Semoga Shivaratri yang kalian lakukan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih bermakna dan lebih baik lagi. Om Santi Santi.